Eh, burungnya kayak Roni ya. Oh my god, ini dikeluarin dari mana airnya? Oh my god, oh my god, oh my fucking god. Hey guys, jadi ini pagi-pagi kita udah di mobil karena kita mau OTW ke Ubud. Jadi buat kalian yang nggak tahu, hotel kita tuh di Seminyak guys. Terus ya, ke Ubud kan lumayan jauh ya, jadi kita harus berangkat pagi-pagi gitu. Dan kita mau ke Ubud karena kita mau main ATV. Jujur aku excited banget karena ini pertama kali aku bakal naik ATV. Terus ini kita udah di tempatnya ya guys, by the way, ini ATV Bali. Dan ya, ini kita sudah di atas mobilnya. Bukan mobil sih, ini apa ya? Di ATV-nya ini udah mau berangkat gitu. Dan ini jam 10 pagi lagi panas-panasnya. Cuma gak apa-apa. Dan kita bakal main ini selama 3 jam. So ya kalian harus nonton ini sampai habis. Karena, enggak sih, terserah sih. Karena ini isinya cuma teriak-teriak. Tapi ini seru banget, oke? Oke. Oke guys, jadi ini kita jalannya belum lama ya, paling baru 5 menitan. Tapi mobil temen aku udah ada yang mogok gitu. Ya, wish me luck aja, semoga mobil aku gak kenapa-napa ya guys. Jo, lo jalan kaki Jo. Jangan nanti jatuh sini lo. Serem lah. Serem sih, ayo gak mau. Oh my god, ya, sayang batu-batunya. Sayang, sayang. Bisa gak? Ya, iya, nanya yuk dong, yuk bisa gak? Ah, pokoknya gede banget. Woi, gede amat. Anjing giri banget, Cok. Beli. Lihat guys, ini nyampe merah. Kita tutup aja. Kasian. Oke guys, setelah kena air ternyata mobil kita mogok. Jadi iya. Kita bakal lewatin itu guys. Jadi kita bakal super basah. By the way, maaf kalau kameranya tuh agak buta karena ini HP aku dimasukin ke dalam plastik gitu loh guys. Ganti ATV guys, karena yang ini kayak nggak tahu nggak bisa gitu, jadi kita ganti yang ini. Tadi kita punya ATV berdrama banget guys, kayak rusak gitu, jadi kita ganti yang baru dan ini lebih bagus sih. Yeah.
Bang. Udah. Mau foto enggak? Mau. Oke guys, tadi itu benar-benar seru banget sih. Kita ada basah, ada kena lumpur juga dan segala macamnya. Dan ternyata kita tuh nggak 3 jam yang mainnya. Tadi sih di awal dibilangnya kita bakal 3 jam, tapi ternyata cuma 1 jaman. Jadi ini kita udah otw balik lagi ke base camp dan abis ini kita bakal makan. So ya, yeah. Sekian. 8 hours later. Mau samsam. Mau medium sama samcat. Samcat atau samsam? Samsam. Saya mau ini yang pork ribs ini. Mau ini? Iya, terus plus samsam. More than enough lah. Besok pada mau bold gak? Ayo, kita bahas. Abis makannya kita bahas. Halo. Kan enggak bisa men. Enak. Kok menit kemudian aku. Mana gue aja lebih estetik. Anjay. Enggak habis. Oh. Ini perlu banget. Kenapa es batu kayak? Oh, estetik banget. Apa sih? Pak. Suka. Suka. Oh, enak. Oh. Oh, mata. Ini food blogger beneran. Enak. Tapi esnya. Apa es? Ya enggak, kayak bukan es serut kan. Iya, es batu biasa. Iya. Tong sih apa kamu? Kayak plastik. Iya. Kayak ini gitu. Iya, makanya cobain. Kalian jadi ikut atau enggak? Oh, ada kenapa gak 19? Gue mendingan skor yang lain pada mending jalan-jalan. Ini yang lagi. Guys, kalau ke mall tapi makan belum? Ini siapa? Punya kita. Kita paha karena beda aja nanya gue. Tadi udah bilang? Udah. Jadi gini mau ya? Panggilin mbaknya dong. Ini bebas mau. Makan kan? Iya, enggak gini loh. Kita pengen makan, boleh minta tolong ke air? Gue pinjam bentar ya. Ya kita pesan sapsam juga. Kita makan nasi, terus ini ada pesan lalapan juga, terus ada sapsam and iga babi, tapi ayah nggak gitu suka iga babi, jadi dia makan. Ya, pun masih banyak orang tua. Gampang lah itu. Enak sih kayak begitu. Tunggu di sini. Dasar babi. Ini buka dong. Dasar babi. Oh itu. Babi. Babi. Say, berarti ini. Berarti dia say. You. Berarti. Apa? Apa saya punya mau pe? You berarti. Mau ketemu siapa habis ini? Ketemu. Saudaranya Ruben. Guys, sumpah ya. Kalau ke 5 months min 2 hari. Kalau ke Bali atau pergi-pergi jangan sama Ruben. Kenapa? Dia enggak bisa bawa motor, guys. Jangan sama Ruben kalau pergi. Ini merek mobil aku yang setir, guys.
Cium. Bau. Cium ai. Bau. Bau ai. Iya. Bau apa? Bau yu. Yu. Tuh, tangannya bau. Oke guys, selesai makan, aku sama Ruben lanjut ke Monkey Forest. Mumpung lagi di Ubud kan, jadi sekalian aja kita kesini. Wah, sampai. Mari beli nanti di konsek ya, beli ya. Makasih beli. Oh, udah ada monyet. Udah ada monyet, sayang. Halo Ruben. Burungnya kayak Roni ya. Nggak jadi Bibi, takut. Jadi kita tuh berdua doang di sini karena teman-teman kita tuh pada balik ke hotel karena mereka capek abis main ATV. Cuman aku berasa rugi sih kalau langsung balik ya dari Ubud karena jauh ya perjalanannya. Jadi ya makanya kita mampir dulu deh ke Monkey Forest. Ini sekarang gitu. Kita lagi ngantri mau beli tiket. And ya, yeah. Nih guys, Monkey Forest. Banyak orang bulenya itu kenapa ada yang kayak ya nggak tahu. Beginilah, tadi tuh kita habis makan kan, awalnya kita ATV dan kita kira tuh ya guys, ATV-nya tuh kayak 3 jam gitu, ternyata kayak cuman 1 jam gitu. Oh my god, ini dikeluarin dari mana airnya? Parah banget, kalian lihat deh. Guys, dari booth-nya. Kedua berapa kan? 60 ya? Jalan-jalan di Bali bersama Ruben. Ada kebo dan monyet. Ini pulang. Ngeliatin apa ini? Saya bisa di baju enak. Mana? Tuh, patung. Tanyunya. Kamera yuk, kalau HP lebih bagus. HP-nya kayak lebih bagus. Bagus ini, nggak boleh gitu, bayarnya mahal ini, Pak. Iya, ya udah. Oh. Oh. Jalan pintas dari sini deh. Jujur kita nggak tahu ini di mana. Jadi guys, ini Michelle lagi ke toilet. Lagi di gigi ke washing. Guys, jujur nggak tahu ya di sini ada apa. Kayak cuman monyet-monyet dan monyet. Sayang, yuk bosan guys sini. Bisa aja. Mau bosan-bosan banget. Tapi lumayan bosan. Nah. Ya, oke lah, bisa foto-foto. Iya. Let's go. Yeah. Tunggu ini pasti udah lewat kok. Oh, foto aja di sini. Oke, mau minta.